Okey, jadi yalah, saya mungkin Ustaz Azman dia dengan Bokwell apa semua tu, dia satu bergerak ke Berapuh. Berapuh ni dekat sempadan Gua Musang dan sempadan Kelantan dengan Pahang. Jadi saya dapat khabar gembira, isteri kepada Imam Masjid Berapuh, tangan yang tak boleh genggam dah boleh genggam. Nanti saya hantar, ada kan video Ustaz masuk tu. Jadi dia ambil produk-produk lain pun, dia rasa okey, minum kopi pun dia rasa kenyang dan sebagainya. Jadi insyaAllah tu dia daftar masjid. Nanti ambil video dia. Ada video testimoni tu, dah ada dah. Okey, jadi paling penting yang kita sedang lakukan sekarang ni adalah dalam suasana sakit gigi sifu. Oh, tak apa. Sakit. Hilang sakit gigi. Hilang. Pakai terapi. Terapi je. Saya memang bawa sentiasa. Sapu di. Nak cabut. Sapu kat pipi yang sakit kan. Gigi lubang besar kat sah. Sini ya. Lubang geraham. Nak cabut itu sebab dah apa kuman kan. Doktor bagi antibiotik. Sebab bila cabut je sakit. Cabut bila dia dah tarik dengan flyer tu pun dah sakit. Yelah dia. Yelah. Dia kena dia banyak bakteria kot, sebab tu sakit, bengkak dia bengkak. Ya, betul. Saya tangguh cabut kan. Saya standby ubat farmasi anti dia bagi hilang bengkak. Tahu. So bila biasanya saya akan buat bagi hilang bengkak, lepas tu tak cabut. Saya tak cabut. Bagi saya brus gigi betul-betul, brus gigi, lepas brus gigi saya kumur dengan cecair cair Listerine ke apa. Cecair tu. Ya, 99 basmi bakteria tu. Jadi bila bengkak tu dah reduce, bakteria dah ini, kita tak sakit lah. Tapi kita buat kerja lebih lah sebab setiap kali lepas makan kena berus gigi, kena kumur. Berus gigi lepas tu kumur. Terus jangan jarakkan. Jadi dia terkawal lah. Saya ada sebelah sini selalu bengkak. Jadi saya itu yang saya buat. Jadi dah bulan pakai sikit. Pakai gel je. Dah boleh lompat-lompat dah. boleh ya. Tak berani. Alhamdulillah sekejap je. Ya dah. Alhamdulillah. Tadi hantar je. Tak kawan. Dia minta. So, insyaAllah setiap petang kita akan adakan kelas melalui Webex supaya kita sentiasa boleh update perkembangan kita. Kalau pagi kan sibuk macam-macam urusan, jadi lepas Zohor, lepas makan tengah hari, lepas Zohor biasanya kita santai-santai rehat. Jadi saya tengok internet pun okey, nampak okey. Oh, berniaga tak boleh. Kasar tak berniaga. Kasar berniaga tak ini? Saya tak berniaga lagi. Oh, pasal PKP. Pasal PKP dalam morning nak masuk sini apalah. Tak boleh keluar, tak boleh. PKP ni kalau buka gerai, dia kena ada barcode, dia kena ada buku, dia kena ada sanitizer. Lepas tu ada je orang yang akan pegawai kesihatan yang akan menyamar untuk macam polis ke macam penguatkuasa kesihatan, penguatkuasa bandaran. Dia datang, dia tak pakai uniform. Dia akan, lepas tu dia akan tanya soalan cepuk emas tau. Dia akan tanya soalan jemput emas. Maksudnya, dia akan, boleh tak saya nak duduk kat meja ni 7 orang? Macam tu. Jadi kalau Kak Sah jawab, boleh, sila. Memang kena. Tutup 2 minggu. Jadi, dia sebab tu kena sangat-sangat berhati-hati lah buka gerai. Bukan tak boleh buka. Boleh buka, tak buka macam mana nak cari rezeki. Tak pasal pun dia bakut. Semua. Dia barcode ni sebenarnya
Bukanlah. Banyak orang salah faham. Orang ingat barcode ni tujuan dia untuk basmi COVID. Dia bukan basmi COVID. Dia tujuan dia nak kawal supaya apabila kawas di kedai tu ada apa tu kes, maka dia akan buka sistem My Sejahtera, dia akan pergi cari semua orang yang ada waktu tu, yang pergi kedai waktu tu. Jadi chance kita untuk dipanggil itu semakin besar apabila kita semakin banyak kedai yang kita masuk. Jadi peluang kita untuk dipanggil oleh Kementerian Kesihatan itu, semakin banyak kedai yang kita pergi, semakin banyak shopping complex yang kita pergi, maka semakin besar chances untuk kita dipanggil untuk buat swab. Jadi sekarang ni dia tak macam PKP 1.0. PKP sekarang, PKP 2.0, semua tempat dah sangat teruk. Hanya ada dua saja green zone. Kawasan hijau ada dua je sekarang ni. Dalam Malaysia ada dua orang saja. Dua kawasan je. Satu di Hulu Terengganu hijau, yang kedua di Cameron Highland. Dua ni je dia. Cameron Highland hijau. Cameron Highland hijau. Masih hijau. Jadi tempat lain semua sama ada kuning, jingga, merah semua. Maknanya macam di Sungai Petani ni, kawasan saya ni red zone. Sama lah macam Kota Baru. Oh, yo. Dia sama juga dengan... Kak Sah red zone lah ya? Kak Sah red zone. Red zone, yes. Rose Pasir, Kelantan, semua tak ada hijau. Kelantan semua tak ada hijau. Itu sebab kalau kalau ikutkan kes COVID di Kedah dengan Kelantan, di Kedah lagi banyak. Berbanding dengan di Kelantan, kes di Kelantan tak banyak. Tetapi walaupun tak banyak, semua daerah dah sama ada red zone atau kuning. Kebanyakannya red zone di Kelantan. Tapi kalau di Kedah, ada dua saja daerah yang red zone, iaitu di Kuala Muda dan di Kota Star. Jadi Alor Star dengan di Sungai Petani. Yang lain masih lagi kuning dan sebagainya. Mana tak sah? Kasar pergi mana kita? Oh. Hilang lah pandai. Hilang dah. Apa dia Ros? Kat sini dah merah dah. Merah dah. Dah merah dah. Jadi sebenarnya peluang kita ni sebenarnya pada saya lah, kita dalam multi level ni, dalam bisnes multi level ni, ada beberapa kategori orang yang kita nak ajak, yang kita nak berniaga dengan dia, sama ada dia jadi downline kita atau dia jadi pelanggan kita. Ada dua. Jadi downline bermakna dia nak membina grup, dia nak perkenalkan bisnes ni. Dan kalau dia nak jadi ahli, dia kena buat, dia nak buat satu, dua, tiga perkara. Satu, dia nak jadi pengguna tega. Maknanya sekurang-kurangnya tiap-tiap bulan dia beli 100 PV, lebih kurang RM250 dan ke atas. Itu akad dia sebenarnya, sepatutnya. Kan? Kalau dia nak jadi ahli, kita jangan ayat awal kita, mukadimah awal kita, jangan pergi cerita, marilah masuk Vista. Jangan guna ayat tu. Ayat peringkat awal kita nak memperkenalkan Vista, jangan pergi, jomlah masuk Vista, bagus tau, boleh buat duit. Dah. Itu adalah ayat kunci pintu. Bukan buka pintu. Minda dia akan blok. Ni Kak Sa nak ajak aku buat bisnes. Agar nak ajak aku buat bisnes. Aku tak minat. Macam-macam lah. Aku nak tak minat bisnes. Aku kena meeting. Aku ada komitmen. Aku tak ni macam tu. Macam-macam. Jadi sebab itu, akan ada je lah alasan untuk dia, apa nama, tak mau jumpa kita. Dia bagi alasan lah. Sekarang ni alasan yang paling senang dan orang kena terima, tak boleh tak terima, iaitu COVID lah. PKP lah. Kalau... itu yang terjadi, bermakna tak bolehlah kita nak buat bisnes sampai bila-bila lah. PKP sekarang ni 26 bulan sambung lagi, insyaAllah sambung lagi. Dia akan pergi. InsyaAllah. Janganlah letak harapan. So, minta maaf lah, silap bulan seluruh Malaysia PKP. Sebab
tak bu, tak mungkin apa dalam masa tak 2 minggu tak sampai 2 minggu ni kes akan turun. Sebab kes yang berlaku sekarang ni dalam 3-4 hari PKP baru mula ni, ini bukan kes dalam masa PKP, ini kes sebelum ni. Betul tak? Faham tak? Sebab dia punya ni boleh ni selepas seminggu atau 2 minggu baru boleh trace. Jadi kes-kes itu akan hanya berlaku dalam tempoh 2 minggu ni. Maknanya akan ada pertambahan pun 2000 lebih, 3000 lebih. Biasa sekarang ni average dia 3000 lebih. Jadi tak mungkin PKP akan buka elok balik, tak ada. Dia takkan, jangan harap. Nah, jadi, dia akan sambung lagi 2 minggu. Sambung lagi 2 minggu tu pun, kes yang sedang berlaku 2 minggu PKP yang pertama ni, yang kedua ni, dia akan... Betul dah. Betul dah. Taubat. Hello? 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 Ya. Hello? 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 Boleh dengar? Saya nampak ni, Kaisar ni. Dengar. Jadi jangan kena banyak orang semua nak tunggu habis PKP, habis COVID. Bila COVID akan habis? COVID takkan habis. COVID takkan habis. Oh, orang akan kata apa? Oh, nanti vaksin bulan 3 ni orang akan terima vaksin. Vaksin tu sekarang ni, virus itu sudah mutasi tau. Dia dah berubah lah. Yang terbaru, variant yang baru, apa coding dia yang start di England tu kan. Sekarang dah berembak. Dan variant yang baru ni, virus jenis baru ni, dia punya mutasi dia lagi cepat. Dia akan duduk dekat sel kita dan cepat menghasilkan lebih banyak mutasi tu. Jadi, tak sama. Vaksin dicipta untuk yang virus yang sebelum ni. Yang virus sekarang belum tentu lagi. Jadi, ini kita kena faham. Kita kena terangkan kepada adik-beradik, kawan-kawan, sahabat-sahabat kita. Tak payahlah bagi alasan bahawa COVID ni akan selesai. Dan dia tak akan selesai. Saya ingat 5 tahun pun itu masa yang paling ideal. Takkanlah nak buat apa dalam hidup kita tunggu 5 tahun lagi weh. Kita dah umur berapa? Yeah. Kan? Jadi siapa-siapa pun, saya nak cerita je, kenapa kita bisnes ni bila kita terlibat dalam perniagaan adalah berkenaan dengan membantu menyelesaikan masalah orang. Kalau nak tulis nota, tulislah. Bagus tulis nota. Perniagaan adalah berkenaan dengan membantu menyelesaikan masalah orang. Itulah perniagaan. Kenapa perniagaan wujud? Itu sebenarnya. Kenapa hospital swasta makin banyak? Sebab orang nak pergi, orang ada duit, orang ambil insurans, dia nak layanan istimewa, dia tak nak layanan dekat hospital kerajaan, dia nak layanan first class daripada hospital swasta. Makin ramai orang ambil insurans, makin ramai orang ada duit, maka hospital swasta itu makin banyak. Masalah apa? Ianya bertimbul disebabkan oleh masalah yang berlaku. Samalah juga dengan vaksin COVID yang diwujud kan. Kalau kita tengok vaksin Pfizer, saya tak ingat lah, yang dari Jerman, vaksin yang dihasilkan di Jerman tu dihasilkan oleh saintis Islam tau. Dua orang saintis Islam yang berasal dari Turki, yang daripada Jerman tu, vaksin yang tercipta dari Jerman tu, itu saintis dari yang dia migrate daripada Turki ke Jerman. Turki dengan Jerman tak jauh. Jadi, dia migrate kat situ sejak masa muda dan mereka kahwin. Mereka ada 1,800 saintis bekerja dengan dia orang. Dia orang lah yang membuat, berjaya menghasilkan vaksin ini. Dan vaksin inilah yang akan digunakan oleh Malaysia. Dan macam mana dia boleh begitu cepat? Sebenarnya, saintis Jerman ni, dua suami isteri ni, mereka dah buat research tentang immune system tubuh untuk melawan kanser. Dia dah ada buat research. Dia dah ada research about that. Jadi sebab tu dia sambung je lah benda tu. Itu yang dia dapat hasilkan vaksin berkenaan. Tapi persoalannya, adakah vaksin itu boleh protect? Adakah dia betul-betul boleh melindungi sel tubuh badan kita? Wallahu a'lam. Tak tahu.
Sebab ada orang ambil vaksin mati pun ada. Dan ada satu company daripada ada satu company yang US ambil tu even owner dia sendiri pun belum lagi suntik vaksin. Dia dah dia jual dah vaksin dia. Dia sendiri tak suntik pun. Oh. Ada dekat US ada tak kan ada dua ya? Dia ada 2-3 brand sebenarnya. Apa dia? Okey, Ustaz Azman. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz Man, duk mana tu? Ustaz Man join. Buka, buka, buka Ustaz mikrofon Man, Ustaz. Okey. Duk mana lah Ustaz? Terus gambar memang tak ada keluar. Terus saja tak buka video lah tu. Oh, tengah drive ke? Buka lah video dah tengok. Assalamualaikum. Oh, duk mana dah Ustaz? Duduk di Taming apa dah? Tak. Mau weh ada ke? Mana rumah pulai? Pulai? Pulai ke Ustaz? Ha? Tak apa. Oh, dapat dah, dapat dah. Dapat dah, dapat dah Ustaz. Jadi, apa yang saya sambung je Ustaz eh? Apa yang yang saya nak fahamkan pada kita, pada anda semua kan bahawa duduk di pulai. Pulai. Pulai ni belah mana? Pulai Gua Musang. Pulai dekat Gua Musang dah ke? Lantan. Pulai. Yelah, dekat Gua Musang dah ke? Pulai Gua Musang. Oh, Gua Musang dah. Tadi kat berapa dah balik lah? Okey. Baru sudah closing lah. Oh, Alhamdulillah. Ini, Mok Weh makin jauh meninggalkan dengan orang lain ni. Penajar ni. Alhamdulillah. Okey. Jadi saya sambung balik ya. Jadi apa nama yang saya nak fahamkan kepada anda semua bahawa dalam keadaan sekarang bisnes Vista Manhaj patutnya menjadi salah satu bisnes yang diperlukan di dalam Malaysia. Walaupun di dunia sebenarnya. Bisnes dalam Vista Manhaj. Ini kena tulis. Ini kena take note. Kenapa bisnes Vista Manhaj ini sepatutnya menjadi satu perniagaan yang perlu mendapat perhatian khususnya rakyat Malaysia. Sebab yang terutama orang Islam. Sebab yang pertamanya adalah kerana dalam suasana pandemik sekarang orang nak cari pendapatan. Berapa ramai pilot yang jual burger, kan? Berapa ramai orang yang kerja hebat-hebat akhirnya terpaksa berniaga tepi jalan, kan? Dan malah berapa ramai orang yang tak ada hilang pekerjaan, kan? Kilang Honda di KL dah tutup, dah shutdown. Itu kilang Honda dan ada satu lagi kilang kereta tutup. Dan Malaysia adalah negara ketiga paling besar sebagai pengeluar kereta di Asia Tenggara. So bayangkan berapa ribu orang yang tak dapat peluang pekerjaan. Di Penang, kilang Jabil tak boleh beroperasi sepenuhnya. So bayangkan macam mana ramai orang sebenarnya tidak ada peluang pekerjaan. Kalau kena berhenti kerja, nak kerja apa? Kan? Kalau yang umur 50-55 kena berhenti kerja sebab syarikat tak mampu nak bayar gaji. Kan? Apa akan terjadi kepada mereka? Nak pergi kerja di mana? Nak kerja kat mana? Umur macam itu siapa nak ambil? Kan? Kalau ambil gaji kena gaji dia nak gaji lebih. Macam mana tak boleh. Jadi satu benda yang kita kena faham bahawa benda yang paling best sekali yang boleh memberikan kita lambatkan rezeki yang besar adalah dalam bidang perniagaan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 9 daripada 10 pintu rezeki itu datang daripada bidang perniagaan. Walaupun ada yang mengatakan bahawa hadis ini dhaif dan sebagainya, tak apa, kita ambil sebagai pedoman, sebagai panduan bahawa berniaga ini adalah Tak usah kira lah hadis tu daif atau tidak. Tak usah petikan yang itu. Yang saya nak cakapnya adalah Rasulullah berniaga. Para sahabat berniaga. Islam berkembang daripada Arab sampai ke China dibawa oleh orang berniaga. Jadi apa yang kita nak cerita di sini adalah
dalam keadaan keadaan ekonomi dunia yang merudum paling teruk dalam sejarah dunia, bisnes atau perniagaan adalah langkah yang terbaik yang sepatutnya lebih ramai orang ikut. Nah, yang ni yang antara perkara yang kita kena cerita, yang kita kena kongsi dengan orang dalam suasana sekarang. Kaki tangan kerajaan saja yang selamat, tetapi itu pun belum tentu selamat. Pasal apa? Pasal kaki tangan kerajaan sendiri pun tak ada dah jenis. Kalau baru nak masuk kerja, dia tak ada kerja tetap. Dia dipanggil sementara, pegawai kontrak. Pegawai kontrak. Jadi bayangkan pegawai kontrak macam mana. Contohnya, kan, isteri saya dia kerja di bahagian farmasi. Seorang pegawai farmasi, contoh, bila dia seorang kaki tangan kerajaan, dia kontrak satu tahun. Kalau satu tahun kerajaan tak apa nama, prosesi tak okey, dia akan bagi peluang tahun kedua, tahun ketiga, takat tiga tahun je. Lepas tu, kau pergilah. Dia tak ada dah skim-skim pencen dan sebagainya. Dia tak macam dulu dah. Jadi kalau dalam keadaan sekarang ni, kerajaan pun tak nak ambil staff tetap. Dia lebih memberikan fokus kepada apa nama, kontrak dan jururawat kontrak, doktor pun kontrak, farmasi pun kontrak. Bayangkanlah bagaimana orang yang tidak bekerja di sektor kerajaan. Itu tak kira lagi dengan sektor perkilangan yang semakin terjejas disebabkan oleh suasana politik yang tidak stabil. Orang takut nak invest, dan begitu juga dengan keadaan COVID dekat Malaysia ni tak stabil. Tahun 2021 ni tak stabil sebenarnya ekonomi negara. Dan satu benda yang patut kita buat adalah berniaga sebab ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tak perlu ada CJ banyak tinggi-tinggi. Kita tak perlu ada modal yang besar. Berniaga bersama Vista Manhaj secara logik akal hanya RM250 sahaja sekali seumur hidup. Kalau dia tak mau upgrade. Kalau dia tak mau upgrade sekali seumur hidup, boleh tak dia buat duit? Bonus sponsor dapat, bonus sparing dapat. Kalau dia tak mau sponsor, dia jual, dia masih ada untung runcit. Berniaga dengan modal yang rendah. Malah kalau sekiranya dia berniaga, lepas tu kalau dalam masa sekarang ni dia berniaga, dia memilih berniaga secara online, dia boleh minta syarikat hantar ataupun boleh minta Ustaz Rani hantar pakai pos laju JNT dan sebagainya. Maknanya bila dia cerita, orang bank in baru dia hantar. Maknanya apa? Masuk duit dulu baru hantar. Nampak tak? Apa yang terjadi adalah modal tak besar. Yang dalam suasana sekarang, manusia ataupun rakyat Malaysia sepatutnya tidak memilih perniagaan yang berisiko besar. Yeah? Perniagaan yang kita kena join adalah perniagaan yang tidak berisiko besar. Maknanya modalnya kecil. Dan modal yang kecil itu RM250. Kalau hilang RM250, cuba bayangkan kalau dompet anda pergi pasar jatuh RM250, boleh buat miskin tak? RM250 boleh buat miskin tak? RM250 boleh kita boleh mati tak? Ha, RM250 boleh buat kita tak makan tak? InsyaAllah tak kan? Risikonya apa? Risikonya apa? Tetapi kalau kita buat dengan cara yang betul, belajar dan sebagainya, kita akan berpeluang untuk meraih keuntungan. Untuk guna produk, untuk guna macam angah, sakit gigi boleh cuba je, boleh sapu je terapi Manhaj. Kan? Lepas tu dah boleh jual. Apa yang kejayaan kita buat? Apa kejayaan kecil yang kita berjaya? Kan? Kejayaan kecil yang kita lakukan berjaya adalah bila kita dapat jual produk. Walaupun sehari dua botol buat permulaan ini. Tetapi bila kita dapat jual, ada untung runcit, itulah keuntungan. Masalah dia adalah manusia suka tekan diri dia dengan tak target untung besar. Baru buat, belajar pun tak habis, tiba-tiba nak untung besar. Baru masuk sekolah, tiba-tiba nak dapat income macam manager bank. Ada logik akal. Yeah. Jadi, ini perniagaan yang kita kena buat. Okey, kenapa bisnes Vista? Bisnes Vista modal kecil. Yang kedua, bisnes Vista ini dikeluarkan oleh syarikat Islam.
Syarikat yang kedua, syarikat orang Islam daripada makmalnya sampai pemasarannya, macam saya sebut tadi dengan Imam Rashid, Ustaz Rashid di Merapuh, Ustaz Azman bagi saya cakap sekejap tadi, saya kata, Ustaz, ini adalah syarikat Islam yang mengeluarkan produk barangan kegunaan harian, guna sendiri dan dikeluarkan daripada kosong, daripada makmal kita sendiri sampai ke pemasaran kita sendiri, syarikat Islam. Pekerja pun orang Islam. Dah tahu dah kurang-kurang toki pismayang Jumaat, adalah tabung duit dia bubuh dalam tabung masjid. Adalah zakat yang dia bagi. Ini yang kita nak kena berikan penekanan waktu kita nak kongsi dengan orang. Sebab yang ketiga, kenapa kita pilih Vista Manhaj? Sebab konsep halalan tayyiban yang kita bawa. Sebab kilang kita kilang orang Islam. Kita pastikan bukan sekadar kita sebut saja, tapi pekerja kita bukan Islam Nepal, bukan Islam Bangla, bukan Islam Rohingya, tetapi orang Melayu Islam. Di Malaysia ni jangan kita jumpalah orang Melayu yang bukan Islam. Majoriti besarnya adalah orang Islam. Sudah tentu jaga solatnya, mengucap dua kalimah syahadahnya, istighfarnya, selawatnya, kan? Ambil wuduk insya-Allah setiap hari. Jadi ini merupakan satu kekuatan konsep halal tapi tayyib. Nak minum susu kat luar, marilah minum susu kita. Sebab susu kita, asas utama susu kambing, ikut sunnah Rasulullah SAW. Susu, minum susu ini minuman kegemaran para nabi. Susu yang terbaik. Malaikat Jibril endorse. Dan Malaikat Jibril endorse, itulah minuman yang terbaik untuk manusia, kata Jibril kepada Rasulullah SAW. Dan lebih mantap lagi, kita masukkan cecair golden liquid ataupun cecair keemasan yang namanya kolostrum. Kita masukkan makanan untuk susu. Kita ada lagi satu susu. Kita dalam Bicolin ni ada tiga susu tau. Dalam Bicolin ni ada tiga susu. Satu susu kambing. Yang kedua susu kolesterol. Yang ketiga susu lembah. Yang namanya royal jelly itu adalah susu lembah. Dan susu lembah ini yang minum makamnya ratu lembah sahaja. Yang minum seumur hidup dia. Itu hebatnya Bicolin kita. Orang lain minum susu, kita minum susu yang lebih baik. Walaupun kucing pun minum susu. Kenapa kita tak nak minum susu? Dan cuba bagi kucing kat rumah minum Bicolin. Ha, siap duit dah. Ha, dia tak nak lah. Susu. Minum susu kambing. Susu kambing kat mana? Bicolin. Susu kambing. Dulu beli bagi Bicolin. Tak larat lah. Tak larat. Tapi saya bagi beli susu biasa tapi susu kambing. Tengok apa ni, saya pun dah bela kucing kan. Kucing apa ni, bukan saya bela lah, isteri saya bela lah. Apa ni, kucing, kucing rupanya minuman terbaik yang disediakan di pet shop atau kedai binatang ni susu kambing. Masya Allah, subhanallah. Sejak bela kucing ni baru tahu bahawa susu yang terbaik untuk kucing gerik terbaik itu susu kambing. Tak, kita ni pula dua asyik minum susu lembu. Kita lekeh daripada kucing lagi. Subhanallah. Ini kita kena kongsi dengan orang. Kita kena sharing dengan orang benda ni. Ha, subhanallah. Nampak tak? Allah dah tunjuk kat kita. Yang jual pula pet shop Cina. Mana ada pet shop orang Melayu? Jangan jumpa pet shop orang Islam. Kebanyakan Cina. Dia recommend susu kambing khusus untuk even anjing. Anjing pun minum susu kambing. Masya Allah. Oh, kita ni minum apa? Jadi apa? Tablet pun ada. Ya. Apa kelas kita manusia ni? Lekeh daripada kambing. Lekeh daripada anjing. Kita tak mau minum susu kambing. Bukan susu biasa. Kita lagi dahsyat. Ada tiga susu dalam Bicolin. Takkan tak boleh jual. Masya Allah. Dengan harga yang amat murah. Murah. Bicolin ni memang harga yang sangat murah. Kalau orang lain susu yang ada kolesterol saja, susu lembu yang ada kolesterol, dia masuklah sikit-sikit kalsium dan apa dan sebagainya, dia boleh jual 100 lebih. Padahal harga ahli dalam Vista Manhaj untuk harga jual baru RM88. Paling murah
dalam dunia dengan kandungan yang seperti itu. Kalau kita jadi ahli, RM67. Tapi kalau kita beli 4 kotak dalam satu set, kita dapat lebih kurang RM62.50 sahaja. Murah! Nampak tak? Inilah yang saya nak fahamkan. Konsep halalan, tayyiban. Makanlah makanan yang halal, lagi baik. Ini sebab kenapa kita kena buat Vista Manhaj. Kemudian, tuan-tuan dan puan-puan, yang paling kita kena ingat bahawa kekuatan yang ada kepada Vista Manhaj itu sendiri kerana sistem produk dia adalah pro-consumer. P-R-O-consumer. Pro-consumer. Maknanya, dia adalah produk yang mesra pengguna. Faham tak? Dia produk mesra pengguna. Ada banyak syarikat yang apa nama, produk yang mesra pengguna ni adalah produk yang orang akan habis beli, habis beli, habis beli. Faham tak? Yang kedua, harganya tak mahal. Tak ada lonjakan harga yang sangat berbeza semata-mata nak bayar bonus. Ada syarikat yang jual sampai 400-500 produk harga dia. Yang menyebab ni tak mesra pelanggan, dia tak mesra pengguna. Pengguna tak mampu beli minuman harian sampai satu barang sampai 400-500 pelanggan, dia takkan. Itu maksudnya bukan mesra pengguna. Kan? Yang kedua, konsep mesra pengguna, dia adalah minuman yang kita minum, kita guna. Kan? Kita ada bicolin, kita guna. Kita ada terapi Manhaj, tukarlah minyak angin, tak cak apa-apa. Kita pakailah terapi Manhaj. Mandi, tawarlah pakai mandian yang kita beli dekat pasar raya, dekat mall. Pakailah mandian Manhaj. Kan? Kalau kita apa nama, nak minum kopi, kita minum kopi Be Life. Kalau teh tarik, minumlah teh tarik yang terbaik di dunia, iaitu teh tarik Be Life. Minuman terbaik di dunia. Kenapa saya kata minuman terbaik di dunia? Sebab apa? Sebab teh tarik. Ramai orang suka teh tarik. Tapi minum teh tarik bagi banyak lagi cepat mati. Sebab apa? Kena kecil manis. Kena kecil manis. Kena penyakit yang macam-macam. Sebab dalam tu dia letakkan susu pekat manis. Sedangkan itu bukan susu. Yang tu tu apa nama, minyak sawit campur dengan ayam gula saja. Mana ada susu rasa manis pekat? Yang dia sebut susu pekat manis, susu pekat manis tu, kita tuang pun melekit-lekit tu. Mana ada susu sifat macam tu? Susu dia bersifat cair. Dia tidak pekat. Dia tak rasa berlemak. Orang kata, oh, bicolin ni kenapa dia tak rasa lemak? Sebab kalau duk biasa minum susu yang ada kat luar sana, kita rasa, oh, lemak. Lemak tu adalah krimer, bukan susu yang grade yang tak elok. Dia masuk dengan banyak gula dan sebagainya. Yang ni yang anda kena faham elok-elok. Cuma kita tengok produk-produk Vista Manhaj. Produk Vista Manhaj ini adalah produk mesra pengguna, harga mampu milik, yang memang secara logik kita tak guna kat Vista, kita kena beli dekat luar. Minum susunya, kan? Kita minum susu, kita makan apa nama, kita guna terapi semua, mandian, kopi, teh tarik. Teh tarik itu saya kata terbaik di dunia adalah kerana saya ni ada masalah sembelit tau. Tapi setiap kali saya minum teh tarik, setiap kali tu saya rasa sedap buang. Buang pula bahan kubahan saya tu comel, cantik. Dia tak ada cayang. Dia tak ada mengecik-mengecik. Dia turun cantik macam pisang. Dia ketul-ketul elok. Selepas saya minum. Ya, sebab apa? Dalam tu, dalam teh tarik langsung tak ada gula. Langsung tak ada gula. Gula adalah antara perkara yang menyebabkan usus kita mengalami masalah kerosakan. Sebab gula adalah dia mempercepatkan proses kerosakan sel. Termasuklah bakteria baik. Bakteria baik makan gula, bakteria baik mati. Kita ni dalam bicolin, dalam apa nama teh tarik itu dah masuk inulin. Tapi tak ada gula, kita masuk stevia. Lepas tu kita masuk dengan tribulus terrestris. Kita masuk maca. Kita masuk dengan apa nama L-arginine. Tahu tak L-arginine tu apa? L-arginine ni dia sejenis protein. Bila kita minum, dia cepat tukar jadi tenaga. Itu kelebihan dia. Tribulus terrestris tu bagus untuk melancarkan perjalanan darah kita.
kan? Dan bakal semua orang lelaki paling tahu lah, dia menstabilkan hormon dan melancar, menguatkan urat saraf. Itu kelebihan pada teh tarik. Minum teh tarik kat luar. Buat apa? Minumlah teh tarik yang sihat. Banyak minum teh tarik Vista, no problem. InsyaAllah improve kesihatan. Berbanding dengan ambil teh tarik luar. Ini yang saya dah kata, benda yang kita guna hari-hari. Botafas guna hari-hari ke Cik Amrus? Iya. Sebab apa? Sebab orang tua-tua dulu, mereka hidup lama sebab mereka banyak makan buah ke sayur. Kita, orang kita ni kurang makan buah ke sayur. Hari ni ada 14 jenis buah dan sayur yang ada di dalam kita punya botafas. Ubi bit merah. Bagus Allah Ta'ala bagi untuk kita jaga ni. Kita punya pernafasan. Menjaga paru-paru. Botafas itu boleh membantu menguatkan sistem imun kita. Khususnya di bahagian dada. Bahagian pernafasan. Bahagian paru-paru ni. Sebab itu dalam suasana COVID sekarang, jangan anggap itu botafas sebagai ubat. Anggapkan sebagai makanan harian untuk menguatkan sistem ketahanan tubuh. Yang ni yang kita cerita kat orang. Dan dia bukan ada benda pelik. Dia ada ubi bit merah, dia ada sena, dia ada macam-macam. Baca dalam tu. Semua benda tu very very high antioxidant. Yang ni yang kita kena faham betul-betul. Semua orang kena ambil semua produk Vista Manhaj. Be mind. Produk berumah harian. Dalam tu orang nak minum, kita nak minum coklat. Minuman coklat. Saya tak mahu sebut jenama sebab yang ni saya rakam. Tahu kan jenama coklat yang tin hijau. Yang ni pun memang kurang coklat. Tapi very, very high class. Sebab apa? Dalam ni kita ada sharp PS. Sharp PS ini sangat membantu bagi otak kita sharp. Otak kita tak boleh lemah. Otak kita tak boleh serabut. Tak percaya? Ambil sharp PS. Titis kan Siti Vista kat situ, kita rasa lapang kepala otak. Mata pun jadi cerah. Perlu tak ambil kurang-kurang sehari sekali? Yes! Why not? Makanlah sehari sekali. Sama ada minum dengan mancung air suam ataupun masuk dalam mineral water shake ataupun buat macam sagun. Makan macam tu je. Okay. Lima ambil, kita akan break. Lepas tu, saya akan on balik. Right? So, kita break. Untuk shutdown webex system. Oh. 5 minit.